masih gigi. Tabiin sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu kita semua
dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang menghantarkan kita kepada keridhoannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu latar belakang kenapa kita berkumpul diantaranya adalah di rumah kita masing-masing, di halaman kita masing-masing, dan waktu ke waktu sampah itu selalu menumpuk. Dan kita selalu dalam hati merasa jengkel, merasa itu kulit rumah itu natuh runtah teh, gitu ya. Nah kami dari pengurus berusaha untuk berpikir, berusaha untuk mencari solusi. Salah satu diantaranya ada beberapa pelopor, Madin misalnya. Beliau bekerjasama terus dengan pemerintahan Kabupaten Bandung. Kemudian ada Pak Ajar, Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu kelihatannya susah ini. Pak Muhammad atau Pak Muhammad. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah diberi kesehatan dan kenikmatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berjuang semalaman ini. Kemarin Pak Ustadz ini juga sudah menghapus apa? Memotivasi itu sudah dimutilasi ya Pak Ustaz. Yang kami hormati bapak-bapak semua, yang kami sayangi ibu semua, dan yang kami cintai anak kita semua. Amin. Kalau saya menyayangi ibu kan nggak apa-apa itu selalu udah mungkin kan. Menyayangi saja. Ya pertama-tama warga kita ada yang melaksanakan umroh ya. Kita doakan semoga selamat, lancar. Kalau nggak ada sukarelawan ya PRT sendiri nanti yang betul. PRT di Batu ada maksudnya. Jadi PRT-nya hanya ngomong aja. Kita lanjutkan lagi. Kita udah punya alat, yaitu alat pembakaran yang rencananya nanti kita akan berupaya mencari ini apa tenaga untuk operator. Nah, kalau ada sih warga sendiri, kalau nggak ada boleh nanti RT-nya juga nggak apa-apa. RT-nya lagi, yurun lagi nanti Pak RT. Memperhatikan cara-caranya, bagaimana? Silakan nanti ibu-ibu yang belum paham, silakan untuk bertanya ke narasumber supaya paham sekali untuk masalah cara memilah-milah sampah yang kering, sampah yang basah, sampah yang bahaya ya. Lagi sampah yang bahaya, contohnya sampah bahaya itu yang apa? Pecahan botol, pecahan kayak apa ya? Bonang. Itu mungkin itu nanti begitu setelah paparan dari ahlinya ini juga. Kita lanjutkan dengan ramah-tamah yang sudah diperjuangkan oleh ibu-ibu semalaman itu. Alhamdulillah, terima kasih sekali ibu-ibu sudah antusias. Kalau terlalu lama juga nantinya gak enak masa juga semalam. Saya gak akan panjang lebar, ini nanti diteruskan supaya gak panas. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Pak RT, Pak Agung ya, Pak Agung saja. Bapak Ibu itulah dari Pak Agung kemarin. Kemudian yang kedua, Dr. Abdul.
apa yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan kelancaran. Kepada Bapak Ustaz Jatari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, marilah kita alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa ahyatan fisadat wa ziyadatan fil ilmi wa tawfiqan fil rizqi wa tawfiqan fil amal wa rahmatan lil alamin wa maghfiratan lil alamin. Allahumma arina lana fitrat wa najjina min al-ghawati wa rahmatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ghafurur rahim yang ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Jatari. Bapak Ibu, tadi pagi saya nanya ke Pak RT dan lain-lain, apakah sampel, tadi itu sampel ya? Sampel itu nama sih bahasa Indonesia tuh, ah, singkong, kacang-kacang dan sebagainya itu tuh dimasukkan ke sini, dibakar, kemudian jadi matang atau bagaimana? Oh bukan Pak itu, oh gitu. Nah supaya tidak gagal paham, karena ide dari alat ini sampah apakah jadi makanan atau jadi segala macam, kita dengarkan dulu paparan yang sudah tidak asing lagi ya. Pak Aset pada dikawal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin dia dulu lah, biar semangat. Kalau saya sebutkan RW5. Oke. RW8? Yes. Yes. Baik semuanya ya. RW5? Kami. Belum kompak. Belum kompak. RW5? Kami. RW8? Yes. Karena tempatnya terpisah jadi delay. Agak lambat. Baik, sekali lagi. RW5? RT8? Yes. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya di hari yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul seperti biasanya. Alhamdulillah kalau saya lihat antusiasnya sangat tinggi. Ini menandakan bahwa RT8 sampai hari ini masih punya kekuatan, masih punya kemauan, masih punya spirit untuk selalu bersatu. RT8! Yes! Gak lupa lagi. Ini kayaknya harus dikasih door prize kalau gini. Ya. Harus selalu dikasih door prize ya. RT8! Yes! Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, gagasan untuk mengadakan acara ini sebetulnya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Saya dengan Pak RT, dengan banyak warga selalu berdiskusi. Ketika nongkrong di depan rumah selalu berdiskusi. Banyak sekali keluhan dari warga kita, dari terutama warga RT 08. Hal yang sangat wajar. Terutama mengenai sampah. Sampah selalu terlambat untuk diangkut. Sampah selalu numpuk di depan rumah.
di tempat sampahnya masing-masing. Betul apa betul? Betul. Benar ibu-ibu yang ada di sebelah sana sampahnya numpuk? Betul. Ini sudah berapa lama nggak diangkut? Sebulan. Sudah satu bulan lebih ya? Lebih. Nggak diangkut. Iurannya lancar? Lancar. Sekarang saya mau tanya, bapak ibu mau nggak rumahnya bersih? Mau. Mau nggak sampahnya bersih? Mau. Mau? Ibu-ibu yang ada di sana mau nggak sampahnya bersih setiap hari? Mau. Mau. Siapa yang harus mengerjakan? Sendiri. Eh? Siapa yang harus mengerjakan itu kira-kira? Eh? Kita semua. Siapa yang harus membersihkan sampah yang ada di rumah kita masing-masing? Mau door prize? Mau. Nanti. Door prize-nya nanti. Jawabannya hanya satu. Jawabannya hanya satu. Yaitu kita semua. Tanpa kita mau melakukan itu, tanpa ada kepedulian dari kita semua, sampah kita tidak akan pernah ada akhirnya. Kenapa? Karena kitalah yang menciptakan adanya sampah itu. Betul? Ya, itu. Jadi jawabannya adalah kita. Nah, kemudian seringkali saya coba, meskipun dalam suasana-suasana yang tidak resmi, dengan Pak RT, dengan Pak Ali, Pak Ahmad, Pak Eko, Pak Asep, selalu berbicara masalah sampah. Jadi sampah ini memang masalah buat kita semua. Nah, kebetulan kenapa terjadinya keterlambatan pengangkutan, karena memang volume sampah di kita ini sangat banyak. Sehingga jadwal pengangkutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya ke kita. Minta Mas Boy. Ini pelayanannya ke Kabupaten Bandung. Sementara sampah di Kabupaten Bandung itu sangat banyak. Yang baru bisa dilayani itu masih prosentasenya masih sangat kecil. Kenapa demikian? Karena sebetulnya sampah ini bukan semata-mata tugas pemerintah untuk membersihkan. Bukan karena kita sudah iuran membayar 10 ribu, kemudian seolah-olah kewajiban membersihkan sampah ini jadi beralih. Menjadi bukan tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab pihak lain. Tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu saya selalu tergerak. Saya dengan banyak warga di RT 08 selalu memikirkan masalah ini. Selalu berusaha bagaimana caranya lingkungan RT 08 bersih dari sampah. Nah, kemudian dari hasil obrolan-obrolan itu, kita coba sounding ke beberapa tempat mencari alat. Alat pemusnah sampah. Ternyata itu banyak sekali ragamnya, banyak jenisnya, harganya pun bermacam-macam. Sangat variatif. Nah, pertanyaannya, mampu nggak kita memiliki alat itu yang harganya sangat tinggi? Karena pengelolaan sampah ini juga memerlukan teknologi yang tinggi. Nah, dalam situasi seperti itu, kami dengan banyak warga selalu berdiskusi tadi. Bagaimana dengan kemampuan yang kecil, kemampuan yang seadanya, tetapi kita bisa menyelesaikan persoalan ini secara baik. Saya memang dengan warga yang lain punya mimpi yang sangat besar. Bagaimana sampah di lingkungan kita, tidak hanya di RT kita, tetapi di lingkungan seluruh RW 05 ini, tidak ada sampah. Lingkungannya menjadi bersih dari sampah. Selalu berpikir begitu. Tapi kembali kepada diri kita sendiri, bahwa kemampuan kita belum ada untuk itu. Nah, makanya kemudian pemikiran itu diturunkan, di-breakdown. Sudahlah, jangan memikirkan yang terlalu tinggi, jangan memikirkan yang terlalu besar. Sementara yang kecil ini selalu kita lewati, selalu kita biarkan. Nah, makanya saya dengan pengurus ingin mengajak keterlibatan Bapak Ibu semua untuk memulai dari hal yang kecil. Kita kumpulkan sampah, kita pilah sampah sesuai dengan jenisnya, kemudian kita upayakan pemusnahannya seperti apa.
sampah yang sudah tidak memberikan manfaat, sampah yang sudah nilai ekonomisnya sangat kecil, sama-sama ayo kita musnahkan. Meskipun kita sudah membayar, meskipun sudah memberikan iuran, tapi bukan berarti kewajiban kita, kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan ini sudah beralih. Nah, ini juga satu semangat yang harus terus diketuk tularkan kepada yang lain. Bagi ibu-ibu yang belum pernah tergabung, ya, karena mungkin selama ini kesibukannya sehingga belum sempat, mulai hari ini ayo kita sama-sama tekankan. Kita satukan, kita rapatkan barisan kita untuk menangani masalah sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi kalau kata pembawa acara Pak Ahmad Tos Ayano ngaju grupnya. Ya. Ya, jadi sudah ada alat, alatnya sangat sederhana. Masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Namun demikian tadi, saya ingin berangkat dari hal-hal yang kecil sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin sekarang ini saya bisa mengangkat beban 15 kilo, padahal kemampuan saya hanya mampu mengangkat beban 10 kilo. Nah, saya paksakan angkat beban yang 15 kilo, tapi besok lusa badan saya sakit. Saya harus dipijat, saya harus berobat, saya harus diobat. Artinya ada biaya tambahan. Makanya saya tidak ingin mengangkat beban yang 15 kilo meskipun saya kuat. Saya akan angkat beban yang 10 kilo sesuai dengan kemampuan saya sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan. Ini pun demikian. Tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali alat tetapi harganya juga tinggi. Nah, bukan berarti harga yang tinggi kemudian mematahkan, menghilangkan upaya kita untuk terus berpikir bagaimana kita bisa menciptakan alat meskipun sederhana, meskipun banyak sekali kelemahannya. Tapi nanti ke depan setelah alat ini bisa kita rasakan manfaatnya, baru kita berpikir kembali untuk penyempurnaan-penyempurnaan alat ini. Ya. Saya ada teringat ada bahasa, ada kata-kata dari warga kita. Sekarang ini tidak cukup hanya bicara. Tidak cukup hanya teori saja. Tetapi masyarakat kita sekarang ini perlu pembuktian. Nah ini, meskipun sederhana, apapun itu kelemahannya, apapun itu hasilnya, tapi alat ini adalah alat untuk membuktikan bahwa ada masyarakat di kita yang masih mau berpikir, mau berupaya bagaimana mencari solusi untuk membersihkan lingkungan, untuk membangun kepedulian kita terhadap lingkungan guna menciptakan lingkungan kita yang bersih dan sehat sesuai dengan nama perumahan kita yaitu Gading Juti Asri. Bagaimana RT 8 menjadi Asri? Mau tidak? Mau tidak? Nah, makanya saya bekerja sama dengan Pak DKM. Pak DKM semalam langsung dari bikin spanduk. Hatur nuhun Pak DKM, Pak Hendi. Beliau langsung membuat sebuah slogan-slogan kepedulian warga RT 08, RW 05, Gading Juti Asri dalam penanggulangan masalah sampah. Sampah ini memang masih masalah. Tapi bagaimana kita sekarang mendekatkan diri kita sehingga sampah itu menjadi bukan masalah, tetapi menjadi sahabat yang bisa kita tanggulangi, yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita tangani persoalan-persoalan. Nah kemudian Pak Hendi juga mengajak kepada kita dalam upaya penanggulangan masalah sampah ini, yaitu kami warga RT 08 RW 05 Gading Juti Asri siap memilah sampah dari rumah masing-masing. Pertanyaannya, siap tidak? Siap. Siap? Siap. Yang ada di sebelah sana siap memilah sampah? Siap? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ada rumah atau rumah tangga yang tidak memilah sampah, apa sanksinya? Apa sanksinya? Didenda? Dihukum? Suruh push up? Atau apa?
Nah, sekaligus saya sudah ngobrol dengan Pak RT. Bagi warga yang tidak melakukan pemilahan sampah di rumah, ini akan ada sanksi nanti. Ini nanti akan ditetapkan dalam surat keputusan ketua RT. Nanti akan kita buat surat keputusannya. Jadi acara hari ini tidak hanya sekedar seremonial seperti ini. Jadi tadi Pak RT sudah bilang ke saya, kalau ada warga yang tidak melakukan pemilahan sampah di rumahnya, maka jangan salahkan nanti tim pengangkut sampah tidak mengangkut sampahnya. Sepakat? Sepakat? Ibu-ibu sepakat? Jadi kalau ada rumah, kemudian sampahnya belum dipilah, di situ ada sampah plastik, ada sampah limbah B3, ada sampah organik, ada sampah basah, ada sampah kering di satu padukan dalam satu tempat, maka jangan salahkan kalau operator tidak mengangkut sampahnya. Sepakat? Nah, kalau nanti ada sampah yang tidak dipilah oleh operatornya diangkut, maka operatornya yang akan diberikan sanksi. Ya, akan diberikan sanksi. Yaitu berupa dikembalikan sampahnya ke tempat semula. Mau tidak ibu-ibu? Bapak-bapak mau? Siap memilah sampah? Siap? Nah, bapak-ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa alat ini sebetulnya sangat sederhana. Secanggih apapun alat, kalau tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, maka hasilnya tidak akan maksimal, ya, tidak akan berfungsi secara baik. Nah, makanya kata kuncinya adalah bagaimana kita melakukan pemilahan sampah dari rumah. Pemilahan sampah dari rumah. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita peroleh dari sampah itu. Banyak hal. Tapi saya tidak ingin menyampaikan terlalu banyak dulu. Nanti dikiranya saya terlalu termimpi untuk itu. Malah nanti lama-lama saya dikiranya orang yang selalu tidur. Karena biasanya orang yang mimpi itu adalah orang yang banyak tidur. Saya bukan seorang pemimpi. Makanya saya jarang tidur. Ya, banyak kutetan memang. Cuma saya kehilangan Pak R lah. Jarang sekarang keluar rumah. Ya, kode. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan memberikan contoh bagaimana memilah sampah. Saya nanti akan melihat ada nggak respon dari warga ketika melihat tumpukan sampah kemudian melakukan pemilahan. Saya nanti dengan Pak RT sudah berbicara, kita lakukan itu. Alat ini sebetulnya untuk memusnahkan sampah kering. Sampah kering, kalau sampah kering sangat efektif sebetulnya. Tetapi sampah basah pun bisa. Sampah basah pun bisa. Saya sudah lakukan uji coba kemarin. Itu bisa. Tetapi tadi, kalau ini digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Hasilnya mungkin tadi tidak maksimal, kemudian alatnya pun akan mudah rusak. Nah, ke depan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya semuanya sudah tertib, sudah mau patuh, sudah mau memilah sampahnya dari rumah masing-masing, kita tidak hanya ingin memiliki satu alat saja. Nanti ke depan kita akan buat alat yang lebih bagus. Kenapa? Kalau dilihat dari spesifikasinya, itu cerobong asapnya memang masih terlalu kecil. Kemudian jendela untuk memasukkan sampahnya itu juga masih terlalu kecil. Kemudian masih ada asap yang dihasilkan. Kalau pembakarannya nggak bagus, yang diakibatkan tadi dari sampah yang basah, maka asapnya akan banyak. Jangan dijadikan, oh ini masalah orang lain. Yang penting di rumah saya tidak ada sampah. Sampahnya angkut saja. Jangan seperti itu. Sampahnya memang nanti akan kita angkut, tetapi ketika diangkut, sampah itu sudah dalam keadaan terpisah. Mana sampah basah,
mana sampah yang berbahaya, mana sampah organik. Ya, siap Bapak Ibu untuk melakukan itu semua? Siap. Siap? Siap. Saya yakin dengan kesiapan kita semua, nanti ke depan RT 08 ini tidak perlu lagi, tidak membutuhkan lagi pengangkutan sampah dari luar. Kita tidak perlu lagi ada sampah yang menumpuk di depan rumah kita. Tidak perlu lagi kita mencium aroma yang tidak sedap di depan rumah kita. Saya pernah pergi ke satu daerah. Di sana kepedulian masyarakatnya sangat tinggi, luar biasa. Caranya bermacam-macam. Ada setiap hari, atau mungkin kalau di kita nanti kita sesuaikan, apa seminggu sekali. Itu bapak-bapak sama ibu-ibunya sengaja hanya membawa sapu, kemudian menyapu jalan. Sampah-sampah yang ada di jalan itu disapu. Sekarang saya tanya, saya buat sampah sembarangan. Pasti bapak ibu mau menegurnya gak enak. Yang negurnya gak enak, yang ditegurnya juga apa? Apalagi? Oleh karena itu mari kita menegurnya dengan tindakan, dengan contoh. Tadi kalau Pak Ali bilang kita perlu pembuktian, ayo kita buktikan bahwa kita adalah warga yang peduli. Warga yang peduli, warga yang memiliki kemauan untuk menciptakan lingkungannya yang asri, lingkungannya yang bersih. Nah ini sayangnya memang anak-anak kita yang angkatan milenial ini belum hadir. Nah nanti ke depan saya akan terus memberikan ini semua, memberikan semangat kepada kita semua dengan pengurus yang lainnya, agar kegiatan ini tidak hanya hari ini, tidak hanya cukup seremonial sekarang, tetapi harus ditindaklanjuti dengan kerjanya nyata. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan coba menyalakan api, nanti pembakaran pertamanya oleh Pak RT. Nah, tapi sebelum itu saya ingin coba, tapi sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti ketika saya mencontohkan ini seperti yang disampaikan tadi Pak Ahmad sebagai narasumber ahlinya dan lain sebagainya, bukan, itu bahasa-bahasa untuk memberikan semangat pada kita, tetapi semata-mata karena kami pengurus ingin lingkungannya bersih, ingin lingkungannya tertib. Meskipun jalan kita belum di aspal, belum dicor, masih rumput tumbuh di mana-mana, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya? Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini seringkali di kita sampah plastik ini selalu jadi masalah. Hasil penelitian sampah plastik ini hanya bisa apa? Terurai. Ini memerlukan waktu tidak sedikit, beberapa generasi sampah plastik itu baru bisa terurai. Hasil penelitian itu butuh waktu 300 tahun sampah plastik itu baru bisa terurai. Sudah generasi yang keberapa kira-kira? Bentar ya. Jadi lagunya gitu. Sampah, sampah di mana-mana. Ya. Jadi ada yang protes, ada yang runtah, ada yang sampah, sama saja. Di Kabupaten Bandung memang seperti inilah. Jadi tidak murni Sundanya, tidak murni. Tapi apapun itu pesannya sama. Ya, sampah. Sampah, sampah di mana-mana. Numijen sampah bijaksana. Ya. Tapi di mana-mana memijen sampah kebijaksana. Suaranya masih malu-malu, tapi nanti harus semangat ya. Yang kedua itu apa? Kebogakaera. Sampah-sampah di mana-mana. Memijen sampah kebogakaera. Ya. Sampah, sampah di mana-mana, memijen sampah.
Baik ketiga, ya lupa dosa nak memikir sampah. Ya. Sampah, sampah di mana-mana. Memikir sampah lupa dosa nak. Ya. Sampah, sampah di mana-mana. Memikir sampah lupa dosa nak. Baroni, Baroni. Ya. Jadi tadi yang pertama yang buang sampah sembarangan itu orang yang tidak bijak. Bijaksana. Kenapa tidak bijaksana? Apalagi kalau buang sampahnya ke selokan air. Kemudian datang air terjadi sumbatan banjir. Ya. Kemudian orang yang membuang sampah sembarangan itu tidak memiliki rasa malu. Tidak memiliki rasa malu terbuka daerah. Dan orang yang membuang sampah sembarangan itu sudah pasti menimbulkan masalah. Masalah ini adalah merupakan satu perbuatan yang salah. Dan melakukan perbuatan yang salah adalah dosa hukumnya. Nah, kesimpulan dari tiga bait itu adalah di bait keempat. Kalau sudah seperti itu, maka orang itu sudah tidak waras. Orang yang tidak waras pernah melihat yang jalan-jalan di pinggir jalan itu? Jadi kalau ada orang yang membuang sampah sembarangan di lingkungan kita, maka orang itu adalah orang yang di jalan sudah tidak waras lagi. Baik, sampah-sampah di mana-mana, memikir sampah di jalanan. Terakhir. Ya, ikuti dulu. Sampah-sampah di mana-mana, memikir sampah ke di calana. Ya. Sampah-sampah di mana-mana, memikir sampah ke di calana. Itu. Jadi sekarang kita nyanyikan tanpa terputus-putus dari bait 1 sampai bait 4. Nah, harapannya tidak hanya sebuah lagu, tetapi ini adalah pesan moral. Ya. Pesan moral yang harus selalu kita sampaikan untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa begitu hinanya orang yang membuang sampah sembarangan. Begitu hinanya orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Begitu hinanya kita yang tidak melakukan pemilahan sampah dari rumahnya masing-masing. Begitu hinanya orang yang melihat sampah kemudian jijik dan membiarkan sampah itu bertebaran di mana-mana. Semuanya adalah kategorinya hina. Sepakat? Makanya nanti Pak RT akan membuat surat keputusan RT terkait masalah itu. Ya, mari kita nyanyikan dari bait 1 sampai bait 4 bersama-sama. 1, 2, 3. Sampah, sampah di mana-mana, memikir sampah bijaksana. Sampah, sampah di mana-mana, memikir sampah bijaksana. Sampah, sampah di mana-mana, memikir sampah. Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai acara pembakaran sampah, saya ingin coba melakukan testimoni terkait dengan pemilahan sampah. Saya minta sukarelawan drum biru yang ada di sana, drum biru bisa diangkut ke sebelah sini. Kita coba lihat sampahnya isinya apa aja. Boleh. Oh, berarti jadi calana. Ditumpahkan aja, Pak. Nah, ini kalau kita lihat sampahnya macam-macam. Nah, nanti ke depan tidak lagi seperti ini. Saya ingin coba kalau ada yang mau jadi sukarelawan, ibu-ibu dan bapak-bapak,
ayo sama-sama kita lakukan pemilahan sampah. Ada yang bersedia atau masih ragu-ragu atau masih jijik melihat sampah? Ini Pak RT, ya. Inilah semangat yang harus selalu kita tonjolkan, yang harus kita perlihatkan bahwa kita peduli. Kenapa sampai seperti ini sampahnya? Karena terlalu lama mengendap, kemudian tidak dilakukan pemindahan. Sampah plastiknya di mana-mana, banyak sekali. Ini nanti ke depan jangan terjadi seperti ini. Nanti dipilah saja Pak, dipisahkan di sini. Dipisahkan. Nah ini, inilah contoh yang tidak baik. Ya, contoh yang tidak baik. Nah kalau saya melihat seperti ini, saya punya optimisme yang tinggi, punya keyakinan yang tinggi bahwa penanggulangan sampah di lingkungan kita akan berhasil. Ya, saya tidak menunjuk siapa-siapa, tapi dengan sukarela bapak-bapak dan ibu-ibunya turun tangan untuk memilah sampah. Nah nanti ke depan semuanya harus seperti ini. Kira-kira siap nggak bapak ibu? Siap? Siap menularkan kegiatan ini kepada anak-anak kita juga, agar nanti anak-anak kita juga terbiasa memilah sampah. Siap bapak ibu? Sudah mulai lemas semangatnya? Siap? Banyak sekali dukungan terhadap kami pengurus ketika menyampaikan gagasan ini. Terima kasih Pak Haji Ajah. Beliau ketika saya menyampaikan kegiatan ini kemudian menyumbangkan satu ekor domba yang kemudian kita sudah sembelih dan sudah dijual. Nah, jadi nanti sampah yang sudah tidak mungkin memiliki nilai ekonomis itu dipisahkan. Kalau yang memiliki nilai ekonomis ini juga dipisahkan tersendiri. Ya. Bapak ibu sekalian, biasanya sampah yang masih ada manfaat maupun yang sudah tidak ada manfaat kan dibuat begitu saja. Nah nanti ke depan kita kelola. Kita kelola untuk bisa untuk tabungan sampah, bisa untuk membantu operasional operator petugas penarik sampah di lingkungan kita. Ya. Jadi membuang sampah ketika sudah dipilah itu sekaligus bersodakotus zariah, yaitu melalui sampah yang masih memiliki nilai ekonomis kemudian dipercayakan untuk dikelola secara baik untuk membantu operasional operator pemusnah sampah. Bapak ibu sekalian, nanti itu tidak harus seperti ini. Nanti itu tidak perlu lagi dilakukan pemilahan seperti ini. Jadi pada saat bapak ibu sekalian sampahnya diangkut dari rumah, itu posisinya sudah terpisah seluruhnya. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomis akan dipisahkan tersendiri. Yang harus dimusnahkan bisa langsung masuk ke mesin pemusnah. Sampah yang basah akan dilakukan pengeringan terlebih dahulu. Nanti kita akan membuat alat pres meskipun sederhana, tapi bagaimana caranya agar kandungan air yang ada di sampah basah itu bisa berkurang, kemudian sampah itu mudah untuk dimusnahkan, mudah untuk dibakar. Ya, jadi nanti mohon kerjasamanya yang baik, sampah-sampah basah ini mohon dipisahkan. Seperti kalau nyayur, potongan-potongan kangkung, ya kalau kepala kambing jangan. Kalau kepala kambing kirimkan aja ke rumah, ya. Kepala ikan yang tulang-tulangnya ini dipisahkan. Pecahan beling, gelas, bohlam lampu, dan lain sebagainya dipisahkan. Jangan sampai disatukan dengan sampah basah atau sampah organik lainnya. Sehingga ketika masuk mesin, khawatir akan terjadi ledakan. Ini berbahaya. Nah, alat ini juga nanti kalau sudah dinyalakan, sudah dibakar, ini harus terhindar dari anak-anak. Karena alat ini memang masih belum pakai pengaman. Ya. Jadi nanti besinya, permukaannya ini nanti akan panas. Nanti ke depan akan dibuatkan pengaman besi penahan panasnya. Ini belum dilakukan tadi. Kemampuan kita baru hanya sebatas ini. Tapi dengan kepedulian kita semua, sesederhana apapun
alat ini akan kita bisa gunakan maksimal hasilnya. Baik, sambil acara pemilahan dimulai, dominasi sampah plastik ternyata. Nah makanya kita sama-sama, kita kurangi volume sampah plastik. Nah, ini adalah sampah yang masih punya nilai ekonomis. Sayang kalau kemudian terus dibakar. Oleh karena itu, nanti di rumah-rumah itu, kalau ada biasanya minum pakai air cup, ya, air cup, ketika akan dibuang, tolong dipastikan bahwa airnya sudah habis. Airnya sudah habis. Ketika sampah basah, biar tidak membasahi sampah yang kering, maka posisinya juga harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Siap untuk memisahkan? Ini, terima kasih buat sukarelawan. Meskipun tidak seluruhnya, meskipun sebagian sana masih ada yang malu-malu, masih ada yang seperti ini, tapi tanpa kepedulian dari kita, kita tidak akan pernah keluar dari persoalan ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama keluar dari persoalan ini dengan membangun kepedulian dari kita masing-masing. Ini ada styrofoam. Ya, ada styrofoam, tapi ini dominasinya adalah sampah plastik. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, nanti saya juga sedang coba berupaya mencari solusi-solusi tambahan. Saya dengan pengurus sedang mengupayakan alat. Mudah-mudahan nanti sampah plastik ini kita bisa lebur dengan temperatur tertentu sehingga sampah plastik ini meleleh. Kemudian kita bisa cetak untuk dibuat batako. Di antaranya itu, sementara ini baru bisa buat batako. Sebetulnya bisa untuk kerajinan-kerajinan yang lainnya, asal kita bisa membuat matrasnya, cetakannya. Nanti kita masukkan ke alat, dia terbakar di sana, mengenai mengalir seperti air. Jadi kita sudah siapkan cetakannya. Cek. Nah nanti kalau apinya sudah menyala, sayang kalau sampai apinya kemudian padam. Oleh karena itu, nanti Bapak Ibu sekalian yang di depan rumahnya ada tumpukan sampah, bakar apa? Closing. Gak ada ya? Belum. Kaus kakinya bau, sisa. Kasih minyak. Langsung kertas. Kertas aja Pak. Tisu. Inilah peresmian pertama kita demonstrasikan alat pemungutan sampah hasil karya warga RT 08 melalui workshopnya Pak Haji Ajah. Terima kasih atas partisipasi Pak Haji Ajah dan keluarga. Biar nyala dulu. Udah. Cuma enggak apa-apa itu dimasukin. Biar nyala dulu. Itu enggak apa masuk keranting aja drop. Gampang nih. Ya. Terhindar juga dari bahaya terkena panasnya lempengan. Cerobongnya memang masih terlalu kecil. Ini rencananya cerobong itu tinggi dan dibuat besar. Kemarin ini memang dibuatnya agak terburu-buru. Semula akan launching ini sebetulnya minggu yang lalu, tapi karena ada duka warga kita, maka acaranya diundurkan hari ini. Sudah ada itu dalamnya? Sudah. Ini kepulan asapnya memang masih banyak. Di kita tidak ada pasos-pasos. Ya, di kita tidak pasos-pasos. Tapi kita bisa menggunakan sarana ini. Oh iya, saya juga mohon maaf kepada warga yang terkena kepulan asap. Ya, mungkin untuk sementara waktu. Tapi ini belum, nyalanya belum maksimal. Jadi kalau apinya sudah maksimal, asap ini sebenarnya bergerak dengan sendirinya. Padahal ini yang menciptakan aroma tidak sedap ini bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Mari kita tanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Ya. Ibu-ibu, halo.
Kelihatan kamarnya kan menggublok gitu, sununa kan. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah makan, jangan langsung pulang. Sebetulnya Pak RT tadi inginnya pos ini akan kita gunakan. Nah, kenapa sebetulnya kami pengurus menyajikan seperti ini? Sampah, sampah di mana-mana. Nomijen sampah. Sampah, sampah di mana-mana. Nomijen sampah loba dosana. Sampah, sampah di mana-mana. Nomijen sampah di jalanan. Karena kita mau bersama, maka kita harus foto bersama. Setelah itu kita makan bersama. Pulang bersama sama. Oh, masing-masing. Nama anak-anak dari RT 8, ibu-ibu RT 8? Yes! Siap mendukung Go Green untuk untuk lebih ramah lingkungan sampah di RT 08. Oke. 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 Terima kasih semua. Saya sebagai ketua RT 08 memprogramkan bahwa selama sampah kita menumpuk, kita tidak ada daya upaya untuk membersihkan atau mengumpulkan, memilah-milah antara sampah yang organik, sampah kering, sampah yang berbahaya. Dan kita menggunakan ide-ide atau kreatif bahwa solusi selain membuang sampah di TPA, kita mengadakan pembakaran di RT 08 sendiri supaya lingkungan RT 08 bersih, asri, dan indah. Ya, hari ini ada kegiatan di lingkungan RT 08. Pengurus RT 08 bersama warga bahu-membahu berupaya melakukan penanggulangan sampah di lingkungan. Hal ini tentu saja tidak mudah dilakukan, perlu kerjasama semua pihak. Pengurus RT bersama warga bahu-membahu berupaya mencari solusi agar sampah-sampah di lingkungan bisa ditanggulangi dengan baik. Hari ini tadi kita sudah launching menggunakan alat pemusnah sampah lingkungan dengan memberikan edukasi terlebih dahulu kepada warga RT 08 guna memilah sampah di rumah masing-masing.
sampah kering, sampah basah, sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya. Nah, ini perlu terus dilakukan, perlu terus diedukasi agar masyarakat peduli terhadap lingkungan. Hal yang kecil ini sepertinya tidak memberikan dampak apa-apa, tapi kalau dilakukan dengan seksama, dilakukan secara sadar, dilakukan dengan motivasi yang besar ingin menciptakan lingkungan yang bersih, saya yakin bahwa ini akan memberikan sumbangsih yang sangat besar, baik untuk lingkungannya sendiri maupun untuk lingkungan masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan ke depan warga RT 08 ini menjadi contoh buat wilayah-wilayah yang lainnya, sehingga masalah sampah ini mulai dari hal-hal lingkungan yang kecil bisa dilakukan pada ditingkatkan pada lingkungan-lingkungan yang lebih besar, yang pada akhirnya masalah sampah tidak lagi merupakan masalah kita semua. Sampah merupakan hal yang harus kita tanggulangi bersama-sama. Saya kira itu, saya ucapkan terima kasih atas kepedulian warga RT 08 secara keseluruhan, atas nama pribadi, atas nama pengurus RT, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Mudah-mudahan acara hari ini tidak hanya untuk hari ini, tetapi harus kita lakukan terus pada hari-hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program peduli lingkungan, terutama sampah, yang dirintis dari RT 08 bersama warga seluruhnya, ini merupakan sebuah cikal bakal yang kami harapkan menjadikan sebuah ikon bahwa masalah sampah yang selama ini menjadi sebuah masalah yang sangat kompleks dapat kita atasi mulai dari skup terkecil, yaitu rumah tangga, kemudian ke lingkungan RT, yang kemudian pada saatnya kami menyadari semuanya bahwa permasalahan ini harus kita selesaikan semua, bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita semua yang sudah barang tentu harus juga kita selesaikan secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah cikal bakal yang nanti bisa mengatasi masalah melalui solusi kita bersama, menjadikan sampah yang tadinya menjadi masalah menjadi sampah yang bermanfaat bagi kita semua. Itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga, seluruh pengurus, dan semua elemen yang mendukung untuk terlaksananya sosialisasi tentang kepedulian masyarakat tentang sampah. Terima kasih. Terima kasih kepada pengurus yang telah memberikan suatu gagasan alat pemusnah sampah. Semoga alat tersebut bisa berfungsi, bisa memusnahkan sampah setiap hari di RT 8 khususnya, umumnya di RW 05. Terima kasih pengurus RT 8, Pak Adit terutama, yang mempunyai ide yang begitu brilian dan sangat peduli kepada lingkungan, terutama pemusnahan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami atas nama pengurus DKM Alamanah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas program yang sudah terlaksana. Jadi bahwa pada dasarnya adalah ini merupakan satu program yang sangat penting, di mana masalah kepedulian lingkungan mengenai permasalahan sampah ini memang sudah seharusnya dan sudah selayaknya menjadi misi dari masyarakat untuk bisa menanggulangi bersama mengenai masalah ini. Kemudian masalah sampah ini memang sudah menjadi permasalahan yang dari dulu itu sudah menjadi permasalahan bersama di sekitar kita, sehingga masjid dalam hal ini memiliki satu kesamaan tujuan dari antara masyarakat dalam hal ini juga dengan jamaah khususnya Masjid Alamanah mengenai masalah permasalahan sampah ini. Mudah-mudahan dengan adanya program ini kedepannya kita sama-sama bisa membantu semua pihak untuk menanggulangi permasalahan sampah ini. Dan memang sudah sewajarnya dan sudah seharusnya kita bagi seluruh jamaah khususnya orang-orang yang beriman untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan sampah. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya program ini,
mudah-mudahan kedepannya akan semakin sukses dan maju untuk kepentingan kita bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.